Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Al Tutorial Joy. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat tulisan ke bawah. Jadi tulisannya nanti ke bawah dengan mudah di Microsoft Excel. Oke, saya kasih contoh dulu. Ini saya bakalan benerin dulu ya. Nah, ini dia, saya beri nomor dulu biar sesuai. Nah, di sini nanti saya pengen ada tulisan presensi ya. Oke, pertama-tama kita blok dulu, klik kiri, kita blok, kemudian pilih merge and center. Nah, ini merge and center. Berikutnya ketikin aja presensi misalnya. Nah, di sini kita klik kiri, lalu kita perhatiin bagian sini ada tulisannya orientation. Kita klik kiri, kemudian kalian bisa pilih vertical text yang ini. Nah, oke, ini kan masih ke bawah ya. Kita atasin dengan cara ini biar tengah-tengah. Oke, kemudian kita tebelin. Nah, jadi seperti ini untuk caranya. Sangatlah mudah sekali, bukan? Dan jangan lupa rapiin semuanya. Nah, ini kan dari atas ke bawah. Kalau kalian misalnya pengen dari bawah ke atas, bisa sama. Kita pilih yang ini, lalu rotate text up. Nah, ini jadi dari bawah ke atas. Nah, oke, jadi seperti itu. Ini ada banyak pilihan ya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.